Potret dunia pendidikannya di Jambi tak seindah yang dibayangkan. Minimnya fasilitas sekolah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang hingga kini belum terselesaikan. Perjuangan siswa untuk menimba ilmu pengetahuan di SMP Negeri 4 Muaro Jambi menjadi terkendala akibat fasilitas ruang belajar yang tidak layak. Kondisi bangunan SMP Negeri 4 Muaro Jambi yang beralamat di Jalan Jambi Suakandis, kilometer 12 Desa Sakan, Kecamatan Kumpeh Ulu ini terlihat begitu memprihatinkan. Sebagian besar bangunan sekolah lebih mirip dengan gedung reyot. Sejumlah kerusakan bangunan di berbagai sudut sekolah terlihat jelas. Plafon di ruang kelas tampak ambrol, seng lapuk dan bocor, serta kayu atap yang sudah tampak rapuh. Sebagian ruang kelas terpaksa tak difungsikan karena kondisi material atap bangunan yang dapat mengancam jiwa siswa dan guru. Tidak hanya hancur, ruang kelas rusak tak tersentuh pembangunan itu juga terlihat kumuh tak terawat. Ruang kelas yang digunakan siswa dan guru untuk kegiatan pembelajaran juga sudah tak layak, rata-rata plafonnya bocor. Saat hujan, kegiatan belajar mengajar pun terganggu lantaran air masuk ke dalam kelas. Sejumlah permukaan lantai kelas yang dilapisi keramik juga rusak, meja dan kursi belajar siswa juga tampak usang. Bahkan sejumlah siswa terpaksa belajar di lantai menggunakan meja dan alas tikar seadanya. Tercatat ada 5 ruang kelas di SMP Negeri 4 Muaro Jambi yang membutuhkan sentuhan pembangunan. Selain ruang kelas, bangunan gedung serbaguna di sekolah ini tak lagi bisa digunakan lantaran rusak dan kini menjadi sarang kelelawar. Ruangan laboratorium di SMP ini juga tidak difungsikan, mirisnya lagi kini menjadi sarang ular. Siswa dan guru mengaku sedih dengan kondisi bangunan sekolah dan fasilitas yang sudah tak layak. Kerusakan bangunan sekolah juga membuat siswa dan guru dihantui rasa takut jika sewaktu-waktu bangunan atap sekolah ambruk. Menurut saya kondisi sekolah ini sangat memprihatinkan. Bisa dilihat kelas-kelas yang dipakai itu termasuk kerusakan yang parah, sehingga kegiatan belajar mengajar di SMP ini itu tidak maksimal. Dan ketika waktu tahun ajaran baru kemarin, kami bingung mencari ruang mana yang bisa digunakan sebagai kelas karena hampir semua ruangan untuk kelas itu sudah rusak berat. Halnya kurang layak, banyak kursi-kursi yang sudah rusak dan meja juga yang rusak. Sebagian siswa ada yang belajar di lantai ya? Iya, ada yang kekurangan kursi. Selaku siswa, apa yang menjadi harapannya, Dek? Harapan saya sekolahnya diperbagus, kursi-kursi diperbaiki. Ya, dengan kondisi dek-dek yang bocor itu nyaman nggak belajar, Dek? Tidak, kadang kita harus membersihkannya terlebih dahulu karena terkena bocoran dari air hujan. Oh, kalau hujan bocor ya? Bocor, sampai ke lantai-lantai kotor. Untuk lokal yang ini, ya kita sangat memperhatikan dengan kondisi plafon yang sudah badannya jatuh, kemudian seng atau tutupnya juga yang bocor, ya harapan kita perbaikan. Ini tidak bisa dipakai lagi, Pak ya? Untuk saat sekarang tidak bisa layak dipakai, Pak, karena akan membahayakan siswa yang belajar sini, Pak. Iya. Pas ini ambruk kemarin ada siswanya, Pak? Oh, enggak ada, Pak. Kita ambruk ini memang siswa sudah tidak menempati lagi. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Muaro Jambi mengaku telah melaporkan kondisi bangunan dan fasilitas sekolah yang rusak ke dinas terkait. Saya itu kan sebenarnya sudah memasukkan bahan-bahan proposal kemarin itu tidak salah 5 gedung. 5 gedung di sini ya, cuman saya minta cuman bisa terrealisasi, Pak. Sudahlah itu. Nah, ya, harapan lain dan dong. Banyak jebol, Pak ya? Ya, kayaknya. Kalau jebol itu memang jebol-jebolnya, Pak. SMP Negeri 4 Muaro Jambi saat ini memiliki 16 orang guru dan 130 orang siswa. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noriko Ejaya Nusantara TV melaporkan.